9 Juni nih 2021 nih. Kokofail lagi sama sahabat Kokofail nih. Ini bos skuter kita ini. Bos skuter listrik. Tokoskuter.com. Ini Kokofail, kita lagi mau ke tempat PDR ya. Mobilnya bos skuter ini kentop, kita mau tes ke PDR ya. Paint dan removal ya. Kita cek PDR. Kalau zaman dulu bahasanya ketok magic, tok tok tok, ketok magic ya. Sekarang PDR. Kalau ketok magic identik ya bisa ngerusak cat, atau kita biasanya kalau ketok magic tuh kita nggak bisa lihat. Namanya magic, jadi nggak bisa, nggak boleh dilihat atau keluar hasilnya udah nggak kentop. Ini lagi di WTC Mangga 2. Wah, ini udah keren nih. Ini Sansui Android nih. Dan Kokofail udah pasang nih. Ini nggak endorse ya? Nggak endorse ya. Sansui Android. Manik oke juga nih ya, kayak gini ya, jadi lumayan ya, jadi tampak lebih modern. Android loh. Ini PDR, PDR ini adanya di WTC Mangga 2 ya. Jadi kalau mobilnya kita kentop, ada langsung pipit. Kalau langsung pipit di pipi sih bagus ya, kalau di mobil langsung pipit kurang ya. Asik tuh katanya ya. Jadi ini kita mau perbaiki yang kentop, pendant removalnya. Oke, protokol kesehatannya bagus di sini. Kita digituin, di scan ya. Teman saya, sahabat saya sih normal dia. Aman, aman. Aman dia. Kita nanti ke kanan. Iya, depan kanan. Ini kita ke pusat Onder Deal WTC Mangga 2. PDR adanya di sini. Jadi hanya membutuhkan waktu beberapa 30 sampai 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam mobil kita udah rapi lagi. Kentop-kentop mulus lagi. Siapa tahu membantu teman-teman yang kentop, yang apa, yang ada penyok-penyok, boleh. Tapi kalau penyoknya parah sekali atau penyoknya ada di bagian tertentu yang enggak bisa terjangkau oleh alat, itu enggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi ini kita lagi coba ke PDR di WTC Mangga 2. Kokofail udah beberapa kali sih kesini. Nah, itu dia. Itu teman-teman, baca motonya 5 menit. Mobil mulus, mobil penyok mulus kembali. Oke. Ini adanya di WTC Mangga 2. Begitu masuk kita ke kiri. Wah, rame sekali tuh. Oke, ini Kokofail nanti bilang sama ownernya. Minta tolong dibantu. Ini lumayan ya. Rame ya. Ini WTC. WTC Mangga 2-nya. Ini pendant removal. Panless ya. PDR, panless dan removal. Oke. Kita parkir, di mana ya? Kita di depan aja dulu. Oke, Kokofail turun. Oke, kita cari. Oke, kita berhenti sini. Oke, kita Kokofail turun ya. Kita turun ya. Ini Kokofail mau kasih tahu kita memperbaiki sebelah mana yang kentop sana ya. Ini Alphard 2005 nih. Mau diperbaiki yang kentop. Ini dia nih. Ini kentop nih, kelihatan ya teman-teman tuh. Penyok karena kotor nggak terlalu ini kentop. Kita lihat ya, mau dirapin lagi ya. Dependent removal. Ini dia. Mobil penyok 5 menit mulus kembali. Ini slogannya mantep banget nih. Beneran 5 menit nggak ya? Nah, ini ahlinya nih. Aduh, jangan dienak enak. Ini ahlinya, jangan gak enak ini. Buat nanti banyak rame, banyak yang nanya-nanya ntar. Ini jadi bisa ya untuk kentopnya ini ya? Kalau kentop bisa, hasil sih nggak 100% mas ya, paling 95%. Ya, tapi minimal nggak parah gini lah ya. Betul, siap. Pengerjaan 2-3 jam ya. Betul. Harganya tadi berapa? 300? 350. Dia kan tergantung lihat kentopnya ya, gede kecilnya ya. Kecilnya, kondisinya kita. Ya, ini teman-teman, om tante, kalau ada yang mau ketok-ketok mobil penyok boleh sama om. Ini langganan Kokofail nih. Beberapa kali udah kesini sih. Di WTC ya. WTC Mangga 2 tahap 2 blok D2 nomor 39A 39B. Nomor handphone? Nomor handphone langsung
itu aja bos, sama bosnya langsung. Oh, ini karyawan yang baik teman-teman, dia nggak berani. Jadi ini Koko Fai mau kerjain biar cepet, biar bisa kelar. Nah, nanti itu aja bos, kuncinya tinggal saya. Iya, nih teman-teman. Seragamnya. Parkir bawa PDR, panless dan removal www.mobilpenyok.com. Mobil penyok ya, bukan orang penyok. Nanti kita lihat hasilnya. Ini lagi penyok, nanti kita lihat hasilnya ya setelah diperbaiki. Banyak ya, meh rame ya gini-gini ya. Ya, alhamdulillah ada aja sih, bos. Alhamdulillah ya. Iya. Terus tingkatan harganya kalau yang misalnya kecil ini kan 350.000 lumayan gede nih ya. Iya, bos, ukurannya. Terus kalau yang kecil tuh bisa berapa sih? Kalau yang kecil langsung pipit, bos ya. Langsung pipit sebesar koin 100 itu kalau ada 1. Ada 2, bos ya. Kalau yang 1. Harganya 75. Kalau yang di kedua, ketiga, keempat itu kena 25.000. Oh, gitu. Iya, kalau di WTC Mangga 2. Kalau yang di sini ya. Iya, tuh, teman-teman yang Jabodetabek mendingan penyok ke sini aja. Ini langganan Koko Fai nih, udah berapa kali kesini, udah lama sih gak kesini juga nih. Terakhir tuh betulin mobil apa, lupa dah. Jadi ini pengerjaan 2-3 jam, ini ngantri tuh, mobilnya banyak banget. Ngantri. Oke, dikerjain aja om. Siap. Jangan lupa kasih om ini ya, kalau mau, dengan om siapa? Saya Niko bos. Niko tuh, cari om Niko aja bilang dari Koko Fai. Dari om Niko kalau mau perbaiki, mau tanya-tanya. Nomor handphonenya nih gak tahu ya. Ya nanti. Nanti nama handphonenya di kolom deskripsi deh. Koko Fai kasih di kolom deskripsi. Oke. Ya, ini dia. Ini PDR. Mobil mulus kembali. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Sesudah mulus. Ini ramai banget teman-teman. Om tante. Tuh, cara pengerjaannya tuh kayak gitu tuh. Tuh bro, pengerjaannya kayak gini. Alat-alatnya khusus dia. Ya. Ya. Panless dan removal. Tuh ini VW Tiguan ya. Tuh, dia harus pakai lampu terang. Ini harus benar-benar jeli banget. Lihat teman-teman tuh. Oke, kalau kentop pokoknya ke sini aja. Mantap. Ini dalaman, ini ruangannya kayak gini. Tuh PDR. Nanti kita lihat hasil Alphard nih. Setelah dirapikan by Om PDR. Ini udah mau dikerjain mobil Alphardnya. Udah mulai dipakein lampu. Udah ditandain siap dilaksanakan sama dokternya. Ini kalau rumah sakit dokter bedahnya udah siap. Tukang urut, bos. Tukang urut tuh katanya tuh. Kalau zaman dulu tuh ketok magic ya. Kita nggak bisa lihat ya. Nama juga magic ya. Kalau sekarang PD, kalau ini kelihatan tuh. Ini dibukain dulu. Alat-alatnya khusus. Kalau zaman dulu saya lihat, kalau di Kemayoran ada tuh. Kita kasih lihat, ngeri. Mobilnya dikasih minyak ini pelumas. Tok 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 dok dok digetok-getok begitu dia pakai besi-besi juga. Apa namanya itu? Getok magic juga ya? Getok seng gitu. Tapi udahnya jadi jelek catnya. Keriting. Udah gak salah teman-teman yang mau mobilnya kentop penyok bawah nih. Tuh, ini dia nih. Mobil penyok. Tuh, nomornya 0851 00777785. www.mobilpenyok.com. Ini cuman khusus mobil yang penyok ya. Kalau penyok-penyok yang lain gak bisa. Mobil aja yang penyok. Oke, ini lagi dikerjain. Dicopotin dulu. Cari om ini aja nih pokoknya teman-teman ya, cari si om ini aja udah nggak salah tempat deh. Jadi copotin, dirapiin tuh alat-alatnya tuh khusus tuh, nggak sembarangan nih alat ini. Udah mulai dicopot. Don't try this at home ya teman-teman, om tante jangan coba, don't try this at home. Bongkar sendiri akhirnya berantakan. Bener kagak rusak iya. Oke. Okay, kita lihat prosesnya nih, alat-alatnya nih. Tuh. Ini alat-alatnya kayak gini. Oke. Okay. Panless dan removal nih nomornya. Mobil penyok.
Oke. Teman-teman bisa catat, tinggal telepon aja. Info aja dari YouTube Kokofai. Kokofai demen nih informasi-informasi gini. Siapa tahu bermanfaat. Kokofai pernah infoin yang audio. Kalau audio Alphard, Velfire, Elgrand bermasalah, hand unitnya misalnya udah buram-buram, itu Kokofai udah infoin ada di video Kokofai, tinggal teman-teman cari. Itu jangan takut dan khawatir, bisa diservis. Langsung hubungi aja tuh, ada namanya Koahan. Puji Tuhan, Koahan udah mulai rame, banyak yang tanya-tanya, banyak yang servis juga di grup Alphard atau Velfire. Abis lihat YouTube Kokofai. Kokofai senang bantu-bantu teman. Di zaman seperti ini kita harus membantu, saling membantu. Oke. Okay. Kokofai promosiin. Yang sales Toyota pun sudah mulai rame, banyak ada yang SPK. Malah bersyukur dia bisa dapat SPK satu mobil dari yang belinya dari lihat YouTube Kokofai. VRZ SPK-nya lagi mantap benar. Senang dengernya. Ini juga kalau yang mau PDR tinggal datang aja ke WTS Mangga 2. WTS Mangga 2 ya. Infonya sih ini 5 menit selesai ya. 5 menit selesai, tapi kita jangan 5 menit juga lah. Enggak 2 menit, Mas. Timeline, timekeeper, ini timekeeper ini. Ini timekeeper ini. Udah 3 menit. Ini nanti kita lihat proses pengerjaannya seperti apa. Oke. Okay. Ini ada lampu. Ini ramai banget. Tuh banyak. Ini banyak showroom juga ya, langganan ya. Banyak showroom-showroom mobil, karena dijual mobil harus mulus ya. Betul. Kalau ada penyok kan nggak bagus juga ya. Iya. Nah ini dari gini tuh. Ini tempat seperti itu. Oke. Keren banget ya. Kita tunggu lihat hasilnya nanti. Ketok-ketok nih. Jangan sembarangan ketok teman-teman, kalau nggak paham butuh konsentrasi. Ini kalau matanya nggak bagus nggak bisa. Si Omen nahan ketawa deh. Tuh ya, gila canggih bener tuh, lihat udah rapi tuh. Gila keren. Ya, ini prosesnya teman-teman, PDR kayak gini tanpa merusak cat. Ini karena lembut banget. Pokoknya teman-teman urusan penyok bawa ke PDR. Jangan lupa PDR-nya yang WTS Mangga 2. Ketemu si Om ini, kalau enggak WTS Mangga 2 kok ketemu. Ini udah ahli dia, megang martilnya beda, udah ahli banget nih. Beda sih, Bos. Pokoknya cari Om, siapa Om lupa? Om Niko, Bos. Iya, cari Om Niko, pokoknya teman-teman beda. Ketokannya beda soalnya. Pokoknya cari di Mangga 2 aja, WTS Mangga 2 udah paling enak keluar tol langsung WTS Mangga 2. Bagian underdeal ya. Calo, Bos. Hah? Aman calo. Bebas calo. Bebas calo di sini ya. Betul di sini bebas calo. Jadinya langsung aja ke PDR datang cari Om Niko. Pokoknya ini mantep banget. Kita lihat nanti hasilnya nih, bagus nih, udah mulai rata tuh. Udah mulai rata banget tuh. Wow. Nah, ini kita lihat ya. Tuh, rata dia tuh. Wah, rata lagi, Bro. Tuh, udah rata lagi. Ya, ini tadinya penyok kentop, ini udah mulai rata, udah rata. Hebat bener memang. Recommended pokoknya. Cuma pakai lampu gini. Ini lampu fungsinya buat apa nih? Biar banyaknya, Bos, pantulan. Oh, jadi tuh. Kita ngambil pantulannya. Oke. Okay. Tuh ini lampu ini teman-teman buat lihat pantulannya. Jadi kalau lihat pantulannya penyoknya kelihatan. Lebih jelas. Kita nggak paham kalau nggak ngerti nih Pak, mau
Neon buat apa siang-siang pakai neon? Nah, kerjaan sama ketoknya situ, neonnya sini. Itu dia. Ini otodidak apa belajar, Om? Ada gurunya. Ada gurunya ya? Ada gurunya, Bro. Gurunya waktu dulu, gurunya saya sekolah di Kelapa Gading. Oh. Mantap ya, gini aja di gurunya loh. Zaman 2000-an sih, Bos, 2010-an kalau enggak salah. Wih, udah lama dong ya? Berarti ikut ini gini udah lama ya? Ya, alhamdulillah lah, Bos. Merem udah bisa betul ya. Merem hilang mobil. Merem hilang. Ini Kokofy langganan. Jadi begitu mobil penyok, Kokofy lagi tuh pernah infoin juga ada sahabat Kokofy, mobil Mini Cooper kentok. Sebentar nih kerjaan selesai. Tuh ya, kayak gini ya. Oke. Siap. Ya, teman-teman, ini udah kayak gini kurang lebih hasilnya, nanti bakal di finishing lagi. Ini udah selesai. Ini alat-alatnya. Oke, teman-teman yang mobilnya kentok, penyok, silakan bawa ke WTSM Mangga 2 ya, PDR ya, panless dan removal. Oke. Di WTSM Mangga 2. Tadi nomor teleponnya udah ada. Teman-teman bisa tanya dulu, telepon dulu. Cari Om Niko aja, Om Niko. Bilang dari YouTube Kokofy, dapat informasinya. Kokofy senang bisa promo-promo kayak gini. Thank you teman-teman semua. Jaga kesehatan. Jangan lupa berbagi. Sayangi keluarga kita, doain bangsa kita. Sukses, sehat selalu, salam jos. Terima kasih udah support channel Kokofy. Terima kasih udah 620 subscriber. Mantap. God bless. Oke. Okay. Thank you, Om Niko. Ini saya matiin dulu elektriknya, Bos ya. Boleh. Ini hasilnya. Akhirnya, wah, mengkilap, penyoknya hilang sudah. Siapa dulu yang kerjain Om Niko? Tukang urut. Tukang urut. Oi, mantap, tukang urut mobil. Jos, tadi. Dilurusin. Woi, top.